Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelaken, 15 kabupaten jengkota di Sakulih Jawa Barat, bisa ngelakonan adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Tapi etah hal lain hartina sakumna kegiatan anu sifat namasal bisa langsung disorang tisa prak tanggal 2 Juni 2020. Dumeh dilarap kenana new normal di Jawa Barat bakal dipaju kalawan ha-hambalan. 15 kabupaten jengkota di Jawa Barat bisa ngelarapkan adaptasi kebiasaan baru atau AKB atau Anu Katelah New Normal lantaran pernah -na di zona biru. Hari 12 lelewek Sejena masih kudu ngelarapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB parsial. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakan prak-prakan anak bakal dilakonan kalawan lawan ha hambalan Dina hambalan munggaran AKB ukur tempat ibadah anu dibuka. Di hambalan kedua mangpirang kegiatan ekonomi bakal dibuka dei anu kapasing karena dua hambalan. Memitina kegiatan ekonomi low risk nyaeta industri sarta perkantoran sarta minggu satu luna ancokenen usaha retail, restoran, jeng mall. AKB ini yang dimulai adalah rumah ibadah dulu karena kerinduan spiritualitas menjadi utama gambar juara lahir batin maka di tanggal 1 yang didahulukan adalah rumah-rumah ibadah ada masjid, gereja, kelenteng dan lain-lain tahap kedua AKB ini adalah ekonomi ekonominya juga dibagi dua tahap ekonomi low risk yaitu industri dan perkantoran dulu setelah satu minggu ekonomi low risk ini aman tidak ada anomali masuklah tahap berikut ekonomi yaitu yang high risk yaitu retail, restoran, mall yang berganti-ganti pengunjungnya itu kan resikonya. Ridwan Kamil Ngembohan, objek wisata OGE bakal dibuka di minggu kedua, ancokenen tempat anu sifatna individu sahelaan. rancangna, eta lampah mit tembeyan Dai mangmpirang kagiatan di Saluin Imah teh, kudu diwuwegan ku prakprakkan rapid tes, kernyendeken Jawa Barat BbastinaCOVID-18, Budi Harati Bandung TV.